Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasna'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina habibika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma hadratul mutaramin para alim ulama yang sangat saya taati dan kau hormati dumateng poros sesepuh ...bini sepuh tokoh agama tokoh masyarakat di desa Bajang yang kagak ulah hormati kepada yang terhormat Ibu kepala desa Ibu kepala desa Bajang ya yang saya hormati Ibu Nini Setiawati SE ya. dan kepada seluruh panitia juga panjenengan semuanya yang rawuh pada malam hari ini rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati Alhamdulillah puji syukur kehadiran Ilahi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat ridho kasih sayangnya Duma Tenggulo Panjenengan sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Amin, Pak. Ini bapak kompak, -kompak ibu kok. amin. Iya, saya kasih tahu ya, pengajian seperti ini puluhan ribu malaikat Allah itu hadir. Ketika ada doa yang bagus panjenengan amini. Kenapa apa? Doa diamini para malaikat insya Allah mustajabah. Saya mohon dengan hormat panitia bisa untuk memindahkan anak-anak yang di depan supaya nggak rame. Saya minta tolong karena saya punya kelemahan ya yes, sebagai manusia. Saya minta tolong panitia dengan hormat karena saya ini tidak bisa konsentrasi kalau yang rame ye. Bisa dipindah mawon tempatnya kalau di sini nggak mungkin. Atau ditempatkan di ibunya masing-masing <laughs> ya. Iya Pak, seharusnya begitu. Karena nanti pasti di jalan pasti akan rame, nggak apa-apa. Tapi duduk masing-masing di depan orang tuanya. Karena supaya hikmat setuju ibu. Ya, oke. Okay. Nanti kalau ada yang rame kanan kiri di link Apalagi yang di belakang saya nggak beli rame, ya. Ya, Handphone ditutup kafe. Panjenengan ngaji, buka handphone orang leh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bu ini walaupun bulan syawal sudah habis ya tapi kita nggak ada salahnya kita halal bihalal mau halal bihalal mau kapanpun itu nggak masalah pak ya halal bihalal kita ngomong tentang halal bihalal ya halal bihalal itu bukan acara keagamaan halal bihalal itu adalah adab istiadat kebiasaan tradisi umat Islam di Indonesia. Kapan mulai pertama ada halal bihalal itu? Pada saat itu presiden yang pertama yaitu Presiden Soekarno merasa ada sesuatu yang beliau ingin bagaimana mempersatukan umat, ya, mempersatukan bangsa Indonesia ini dengan cara apa? Maka momen yang dibuat, ya Subhanallah, yaitu dikumpulkan silaturahim Akbar, dan beliau memanggil kiai besar dari Jumbang, yaitu Yai Wahab Hasbullah, untuk musyawarah. Dan dari beliau, Yai Wahab itu mengusulkan satu bentuk silaturahim Akbar dengan tujuan untuk menjalin silaturahim maka lahirlah sebuah nama halal bihalal ini sejarahnya ngibu halo ibu ini mau pakai bahasa apa siapa ngomong bahasa Cina kayakmu pak Jalur bahasa Cina datang eh ya wes tidak apa apa bu tak latih nih ayo saya tanya jenengan kalau gitu ya Ni hao ma Ora oh, iso jawab, prei gak bagi batal wis. Sapa sing jawab mau? How ya? How itu baik. Ni how ma itu apa kabar? Te kok ira iso njaluk basa Cina. Gayamu pol, Pak. Nggih. Ndak apa-apa, panjenengan nyuwun bahasa Jawi insyaallah kula sakit. Mas ya bahasa Jawi yang kang alus, Alhamdulillah. Mas Yo ya Cino isok Jowo. Timbang jenengan Jawa kayak isok Cino. <laughs> ya, nggak apa-apa Nanti dicampur-campur Pak Bu bahasanya Sing penting ceplok 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 ngerti teko dilakoni itu yang terpenting. Karena ngaji kados ngaten wis ngrungok nih sampai lama tapi lek ndak dilakoni Nah, nanti nggak jadi ilmu ingkang manfaat. Ngaji lek like, mek dirungokne kuping jadi ilmu pengetahuan biasa. Tapi kalau didengarkan kemudian dimasukkan di dalam pikiran, dalam hati, dilakoni Insya Allah tetes ilmu ingkang manfaat, ya, yeah? Ibu bu, Subhanallah. Tentang halal bihalal tadi, Subhanallah. Tujuan utamanya adalah menjalin silaturahim membina hubungan baik setelah sebulan penuh kula panjenengan digodok di satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan sekolahnya roh kita sekolah batin kita digodok kula panjenengan di kawah condro di mukanya Gusti Allah dengan tujuan utama adalah menggapai derajat takwa itu tujuannya Gusti Allah gembleng kula panjenengan bismillahirrahmanirrahim bapak-bapak ini kompak banget Ibu-ibu eh juga Ibu-ibu eh yang baris ke tengah ke depan kompak-kompak ya ada ayat dibaca langsung nyaut Allah sing separuh neng buri ngawang itu eh <tell> hey Bu gak parang ngawang ya Ya ayyuhal-ladhina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala-ladhina minqabalikum la'allakum tattakun Apa artinya? Hei! Cina esam eh, yang jawab? Bung! Bung! Lo ngono gayamu ki lho, Pak. Lek neng gone masjid, masjid e pun di masjid. Nek neng musala neng masjid itu nggih, lek ene anu itu pujian. Adamba anti iku rima sawarnane kaping pisan. Temenan itu. Kaping pisang Nonton TV Sapu bareng Cocok Leng ini Ngunu jari ini maus Quran Sak maknani bareng diwaca nih Quran papo oh, ngerti maknani ya. Subhanallah ya, yeah, Tadi ayatnya berbunyi Ya ayuhalladina amanuhi wongkang iman Kutiba alaikum Aku perintahkan kau berpuasa ya, Sebagaimana aku perintahkan umat sebelum kalian Supaya apa? Kalian bertakwa Orang iman dikengken poso Supaya bertakwa Nah mari kita lihat Ketakwaan kita setelah bulan suci Ramadan lewat Bulan suci Ramadan ini tuh artinya bulan yang membakar Apa yang harus dibakar? Kalau kula ibaratakan bulan suci Ramadan dan setelah Ramadan Pak Bu Sak bulan Ramadan Ibarate kula ibaratakan ngeten nge Kalau ulat mau berkembang menjadi kupu-kupu Harus rela masuk ke pompong Leres Bu Lebuntung Entung ngeri jenenge Ulat kalau nggak mau masuk entung selamanya akan jadi ulat tidak akan berproses menjadi kupu-kupu yang indah kula nyuwun tanglet kali panjenengan ibu panjenengan menawi ketemu ulat ular-ular. uler, uler. pripun perasaan aneh panjenengan geli gilo betul merasa ikut gatel gitu karena jalani kerembu kerembu ngoten ye. merasa geli pak gilo cici tapi sadar atau tidak, kenapa Allah memberikan sarana puasa Tumat gula Panjenengan Karena apa Pak Bu? Sifat-sifat yang menjijikkan itu sering hingga ada di dalam diri manusia. Leres atau betul? Sikap apa itu? Sombong, takabur, ujuk, ria, iri, dengki. Fitnah, hasut, dendam, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang menjijikkan. Diterapi pulau Panjenengan melalui puasa. Yaitu apa? Masuk digodok sifat-sifat itu supaya hancur, supaya lebur. Keluar lepas bulan Ramadan. Bulan syawal, artinya bulan peningkatan. Maka meningkat segalanya. Apa yang harus ditingkatkan? Satu hubungan kulo panjenengan kepada Gusti Allah makin hari orang yang puasanya keterima saestu kali Gusti Allah hubungannya kepada Allah makin hari makin baik makin hari makin dekat Allah makin hari makin cinta Allah makin hari makin rindu Allah itulah orang-orang yang bertakwa lek di si, e, sak durungi Ramadan salat kadang-kadang nggih eling nggih salat gak eling yo gak salat tapi semoga yang rawuh niko semuanya adalah para ahli sholat. Lepas dari Ramadan dia sadar. Oh kalau begini ini salah. Oh orang itu harus sholat. Kenapa harus sholat? Ya pulau panjenengan sudah kadung aku Islam. Gino kongge. Saya kasih tahu, wong Islam wajib sholat. Lek gak gelem sholat, ojo aku Islam. Setuju napa no? mboten? Enggak setuju ya enggak apa-apa, memang itu kenyataannya kok. Wong Islam itu memang wajib sholat. Lek gak gelem sholat, ojo ngaku Islam. Nah kenapa harus sholat? Amarga kulau panjenengan tasik urip. Lek gak gelem sholat, mati yo. Oh. Nungge, disolati. Maaf ya kalau terlalu keras ya. Sengaja. Keras saja kadang masih budek apalagi enggak keras. Kalau sama Tan Mewa marah, stres sampean ya. Saya kalau ngomong nerocos aja sak gelemku. Pokoknya rungok nom awon ya. Pokoknya lek jenengan kerasa ya wis menengok, tersinggung. Alhamdulillah emang sengaja kok. Nggak tersinggung ya kebacut tenan ya. Wis disinggung-singgung gak tersinggung. Sehingga ini telat saat derengi Ramadan. Mari sawal meningkat. Tidak ada lagi telat sholat. Amin. Sing dulu nih bolor, bolor, sholat subuh setengah pitu. Lelang malaikat iku angel nyatete pak. lu fulan salat sholat topo. Iya malaikat, ini subha. Apa itu subuh rangkap duha? Kok pinter kan malaikat? Pengiritan waktu, kurang ajar jadi jadi napa salatnya yang dulunya bolor usahakan salat tepat waktu itulah makna syawal makna peningkatan. Kalau sudah salatnya bagus salat sunnah ditambah kobliyah dia itulah makna syawal. Wong kang keterima posoni saestu benar-benar dia beridul fitri bukan sekedar lebaran beda bu pak idul fitri kali lebaran itu beda. Lebaran itu ditandai lek like, ning Surabaya lho nggih. Ndak tau kalu di Ponorogo. Meja-meja itu akeh. Okay. Terus apa? Ditandai lagi. Baju baru. Alhamdulillah. Istri baru. Bapak ini ngomong alhamdulillah sing wedok astagfirullah. Tak ada pun, tak apa-apa, masih ada istri yang lama, Pak. Situ wae, Pak. Oke, punya leres, setunggal mawon, setunggal tengponorogo setunggal pacitan, setunggal madiun, setunggal magetan. Awas ya, Pak. Situ edikrako tiga entente, Pak. Insyaallah Allah bu, muki-muki nge, buju panjenengan, hanya mencintai kita seorang. Ojo mana minta, servismu yang indah. Masuk musak masuk. Eh, semakin hari semakin cinta Allah, sholat sunnah diperbanyak ditingkatkan bojone berangkat kerja sing wedok salat duka panjenengan <guluh> alhamdulillah amin tapi lek like, enak iki ya, Pak ndah ne nggih lanang ki senenge berangkat kerja dilepas doa seorang istri ya Allah karuniakanlah rezekimu yang seluas langit dan bumimu kalau rezeki itu masih di langit ya Allah turunkan ke bumimu kalau sudah di bumi keluarkan ke permukaan Kalau masih kotor sucikan Masih sulit mudahkan Masih jauh dekatkan Untuk suami hamba ya Allah Untuk nafkah kami sekeluarga Wong lanang budal nyambut gawe Dilepas doanya seorang istri Insya Allah Suamimu bu Rezekinya melimpah barokah Dilakoni Neng gini amin neng omah dilakoni ye. Amin ye. Itu yang pertama, salat duha malam hari. Masya Allah, di saat orang lain tidur senyap di dalam tidur panjangnya, seorang hamba Allah yang melewati bulan puasanya dengan bagus, dia beridul fitri kembali dengan fitrah. Maka, apa yang dilakukan? wong liyane turu ngorok ngeweh melungker ngiler piyambake tangi ambil air wudhu Masya Allah dia hamparkan dia beber itu sajadah Ya Allah dia rukuk sujud dia meminta memohon menangis kepada Allah di sepertiga malam terakhir menghidupkan kiamul lail dia basahi itu tempat sujudnya Dia cuci matanya dengan air mata taubat Dia cuci lisannya dengan dikir sepanjang malam Dia cuci hatinya Karena ikhlas lampai ke menikah Sing dikeping ini pun Namung ridoni pun gusti Keping lima Dikir wangi ingkang suwe Muga-muga kula panjenengan sakit ngelampai katus mekatan Itu habluminan minallah Sekarang bagaimana habluminan nas Karena nanti pak bu Islam itu bukan hanya urusan nyembah kepada Allah tapi bagaimana baik Membina hubungan baik Kepada sesama makhluk Allah Allah tidak menilai Sholat pulau panjenengan di saat Teng masjid atau teng musola Tapi ukuran kebaikannya adalah Keluar dari masjid Keluar dari musola Api ora kue karu menung solio Itu baru hebat Betul? Ketoe jengkang jengking Ketoe kusuk Neng wong liya Som, ada orang sombong. Kok sampean tahu? Tukang nilai orang lain kepo lu. Ayo eh, sekarang tidak boleh nudeng orang lain. Ayo kita tuding diri kita sendiri. Lihat tangan saya ya. Kalau nudeng orang lain tuh satu ke arah orang lain. Satu ke arah Allah. Tiga ke atas. Artinya apa? Koreksi yo telulu telu lho kabe Sak wong liyo, Koreksi nawakmu masing-masing Kerungu kabe Enek wong sombong <laughs> Seaneh gitu loh Kalau misalnya bertakwa terus kok Sekduwe sifat sombong Itu lucu, aneh, ajaib Setiap hari kita diterapi oleh Gusti Allah melalui sujud sing paling bawah nempel neng goni sujud niku napa bu? Batokmu. Gae napa gae? Batok kita ini sementara pantatmu lebih tinggi daripada batokmu. Lo kenapa? napa gae? bosan ini napa batok? Lang gae kok diguyu? Kan jungkir gitu toh? Ini maknanya apa? Orang yang Mestinya yang sudah sholat tidak ada rasa sombong Diterapi gula panjenengan Ini kepala lambang kehormatan bagi orang Indonesia Wong Jawa arani mustoko Terus Eh Jawa gak ngerti Jawa Awas gak ngerti Jawa nih ya Itu lambang kehormatan Tapi rela ditaruh paling bawah Itu artinya apa? mengajarkan kula panjenengan untuk rendah hati, untuk tidak sombong. Kula panjenengan itu ini kehormatan dicuruh nempel paling bawah supaya menungso gak duwe rasa so adigang adigung adiguna sewenang-wenang marang sapa padha. Ndak tahu manusia itu ya rada aneh. Orang bisa sombong itu aneh kenapa? Wong kita ini punya apa-apa. Nggih napa nggih, Pak? Pangkat, titipan kedudukan, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaan, harta benda, dan lain-lain, ilmu, popularitas, semuanya titipan. Bucu, ibu, suami, hak milik atau hak pakai? <laughs> iya hak pakai, kita nggak punya hak milik. Mangkane lek dijaluk uang yo penaan pak sampai ngomong kek na kek no uang kita nggak melok duwe kok ya bu ya ndak berhak ngekek no ya karena bukan milik kita itu hak pakai bu tenang aja ya subhanallah bapak ibu sekalian ye. jadi nggak pantas hubungan antar manusia kalau uangnya sombong itu ndak mungkin bisa terjalin dengan bagus ngomong halal bihalal ngomong rukun, ngomong guyub, ngomong silaturahim. Tapi bagaimana kalau akhlaknya tidak bagus? Akhlaknya jelek, akhlaknya compang camping. Masya Allah, orangnya sombong. Adigang, adigung, adiguno. Orang sombong tidak pernah bisa menghormati orang lain. Terus Bagaimana dia bisa hormat orang lain? Orang sombong itu merasa dirinya paling besar, paling benar, paling tinggi, paling segala-galanya. Menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain rendah. Orang ini tidak akan bisa menghargai dan menghormati manusia lain. Itulah sebabnya orang sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Bahkan surga pun diharamkan buat orang-orang sombong. Kurung kabe. Ya? Mirang panjenengan. Diharamkan surga untuk orang-orang sombong jannah tidak akan pernah masuk surga mangkana fi qalbihi barang siapa di dalam hatinya khardalati min kibri hadda perasaan sombong titik tok elo gak oleh apa meneh sombong akeh Gusti Allah benci sama orang sombong wang sugih kok sombong Allah benci lebih benci lagi melarat sombong Lu aneh kan? Udah melarat tapi sombong. Wong benci sugih ae, Allah benci kok wong sugih sombong. Apa meneh melarat sombong. Terus apa oh, mbok sombong? Nggih apa nggih? Iblis itu pernah menjadi penghuni surga. Tapi karena dia sombong, diusir dia sama Allah. Bukan tempat wahai iblis. Ketika semuanya disuruh sujud penghormatan bukan sujud untuk menyembah ya sujud penghormatan kepada Nabi Adam oh semuanya semuanya makhluk itu malaikat pada sujud illa iblis kecuali iblis tidak mau sujud aku lebih mulia daripada manusia aku diciptakan dari api sedangkan Adam hanya engkau ciptakan dari tanah Allahu Akbar jangan pernah ada miliki sombong ya belajar belajar sana sama tukang parkir tahu tukang parkir ya Tukang parkir itu mobilnya ratusan tapi nggak pernah sombong. Mobil diambil satu persatu nggak pernah sedih. Kenapa ibu? Iya, karena tukang parkir hanya merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Kalau menungso merasa memiliki semuanya, akhirnya timbullah sikap sombong takabur dan semuanya seakan-akan miliknya. Dia lupa bahwa kesuksesan yang diraih manusia demi Allah selalu ada campur tangan Allah di dalamnya. Allah lah yang menggenggam jiwa kita, betul? Tatul, tatul, tatul. Di rumah ini ganti saya, wes gak boleh sombong. Orang sombong sulit menghargai, menghormati manusia lain. Untuk menghormati manusia lain itu pak, bukan urusan yang sepele, gampang diomong, tapi tidak gampang untuk dilaksanakan. Mau bukti? Kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu perkara kecil. Tapi sebaliknya, untuk bisa menghormati orang kecil, demi Allah, itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu menjalankannya. Terus, lek tamune suge, tamune pangkat, tamune terhormat, mobil lewe silang, sejengkluk sujud rukuk. Lu sing buhur mati ki lu sioboh. leres napa mboten iki. Tapi lek tamu melarat. Dintip tak tekan jeru cendilo. Sioboh sing teko. Di delok wangnya Sing metuana i. Dik. Bapak ono. Bapak waw sampun pesen. Apa? Lek sampean sing teko kan gomong no kak Ini tandanya apa? Hanya orang-orang yang punya akhlak yang bagus yang bisa menjalin silaturahim dengan indah. Nyuwun sewu pangapunten kulo panjenengan yang rawuh ing dalu menika, sama-sama kita ini orang kecil. Ngonesu. Sama kok saya kulo panjenengan sedaya ingkang rawuh ini, wong kita ini bukan jenderal kok. Kita ini bukan presiden, kita ini bukan orang pangkat tinggi, kita ini manusia biasa, makhluk kebanyakan, masyarakat kebanyakan, rakyat kecil, kawulo alit, bahkan orang nyebut itu wong cilek, ki wong yang rendah, orang yang lemah nggak masalah, cuman disebut. Tapi dengar kalimat saya baik-baik, Pak, Bu. Masih lebih baik orang yang dianggap rendah tapi punya akhlak yang tinggi daripada pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan rusak itu yang merusak kehidupan bangsa ini betul ini perhatikan baik-baik hanya akhlakul karimah yang bisa menjalin hubungan manusia kanti saya, saya istu, akhlak akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah dasar pergaulan kalau sudah begitu Adanya peningkatan baik itu hubungan manusia dengan Allah Dan hubungan manusia dengan manusia Apa ciri khasnya orang yang bisa menjalin hubungan ganti saya kehidupannya berubah Meningkat ketika lepas bulan sawal Dan mampu mempertahankan di sebelas bulan roh Menhadapi Ramadan tahun depan Apa ciri khasnya Satu Tadi sudah dibaca ayatnya oleh korik kita Surat apa bu itu tadi sing diwajah Kak Ya Al-Quran tahu mas Bismillahirrahmanirrahim Tujuan silaturahim ye. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Hei wong kang iman suruh memperbaiki hubungan kepada Allah. ya? Yeah. Hei wong kang iman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kepada Allah haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah engkau sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. mugi muki, -muki kula panjenengan bencang menawi kapundut. kali Gusti Allah kapundut bi husnul khotimah. Do'a Allah Gusti Kawulan yu'un Saket kesang istiqamah Do'a Allah Gusti sang peja husnul khotimah amin Allahumma ayat tadi disuruh memperbaiki hubungan kula panjenengan tumateng Gusti Allah ayat yang selanjutnya dibaca oleh Kori kita tadi wa tantsimu jami awala waktu berpegang teguh engko kepada tali agama Allah Bersatu padu. Janganlah engkau bercerai berai. Ingat nggih Pak, Bu. Umat Islam saya serukan wajib bersatu. Apapun warna-warni kehidupan kula panjenengan, tetap kula panjenengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan umat. Amin. Persatuan kesatuan ini yang membuat hidup kita tentram. Kalau masalah perbedaan Pulau Panjenengan itu hal yang wajar Berbeda pendapat, berbeda sosial ekonomi, berwarna-warni kehidupan Kita dalam setiap hari juga biasa berbeda-beda Tapi enggak masalah, justru itu yang mempercantik kehidupan dunia ini Coba lihat, kalau hari ini semuanya pakai item-item atau coklat-coklat semuanya Misalnya, ini coklat, semuanya coklat atau item-item item semuanya. Iki pengajian, tahu pola ngoten. Anak sing baju putih, anak sing coklat, anak sing item, merah, kuning, biru, hijau, berwarna-warni. Itu menambah kehidupan jadi indah. Terus artinya, no pun iki Apapun perbedaan, jangan pernganga perbedaan itu. Jangan perbedaan itu dianggap musuh. Tapi perbedaan itu adalah rahmat. Jadi perbedaan itu untuk saling belajar Kulau Panjenengan Kulau Panjenengan juga berbeda Orang Jawa, maaf, rata-rata kulit sawo matang Wong Cina kulitnya rodok mentah sawo mulus Kenapa <tuh> sampai anda itu loh Wong Jawa matanya ombombo Wong Cina matanya Ayo banterno lewani <laughs> kurang ajar orangnya nih emang kenapa kalau sipit terungok no ya kupingnya mending mata sipit tapi wawasan luas daripada mata ombo tapi wawasan sipit kasihan deh lo oh, orang itu kalau luas pandangan gak gampang musuhan karo wong liyo perbedaan biasa warna-warni kehidupan jadi orang ini bisa menghargai, menghormati walaupun berbeda-beda. Jangankan kepada satu agama, wong kepada agama lain aja kita wajib menghormati kok. Wajib menghargai mereka karena mereka juga manusia biasa yang layak dihargai. Itulah Islam yang indah dan mempesona. Saya tertarik Islam, saya ada di Islam, Pak Bu. Saya kasih tahu karena saya tertarik konsep Islam yang rahmatan lil alamin, maka saya mengajak. Mari, kulo panjenengan ini menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Eh? ya Islam itu merangkul, tidak memukul. Islam itu tidak pernah membenci, tapi mengasihi. Betul, Islam itu tidak pernah apa, yaitu memukul, tapi merangkul. Islam itu tidak pernah mengejek, tapi mengajak ke arah kebaikan. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan radikal. Islam bukan teroris, dan teroris itu bukan Islam. Paham? Islam itu rahmatan lil alamin. Mengajarkan agama yang penuh cinta kasih sayang Karena cinta kasih itu damai menenteramkan jiwa Betul? Itu makna halal bihalal yang sebenarnya pak Lalu apa ciri khasnya orang-orang yang betul-betul menggapai derajat takwa dan bisa menjalin hubungan kanti bener Benar-benar silaturahimnya indah Ayat itu dikatakan di surat Ali Imran Wasari'u ila maghfirotimi rabbikum wal jannah Arduhas sama wati walad Uiddat Segeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu Dan surganya yang seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa Semoga kulau panjenengan termasuk di dalamnya Amin Allahumma Siapakah mereka-mereka itu Orang-orang yang bisa membina hubungan bagus kepada sesama manusia Satu al yunfiquna fi wa Orang-orang yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Baik dalam waktu luang ataupun dalam waktu sempit Dua-dua ake sodakoh sing Dua-dua titik ya sodakoh Alah gayamu. duit sodako ake, Wah, duit titik sedekah akeh lho teko ndi? Oh, wong duwe duit akeh sedekah e. Kalau orang punya duit banyak, sedekah banyak memang sudah wajib. Duit duit titik ya sedekah titik memang kemampuannya di situ. Wajar sing kurang ajar itu duit akeh sedekah titik. Nggih nek wong nggih, Pak. <gifat> itu dia nggih. Masyaallah nggih. Orang-orang ini bukan hanya sekedar berjabat tangan kalau silaturahim, tapi kehadirannya kemanapun mampu meringankan beban orang lain. Inilah silaturahim tingkat tinggi. Jadi setiap kemanapun dia hadir, dia selalu lihat siapa orang-orang yang membutuhkan. Oh, uang ini mungkin kekurangan biaya untuk berobat. Oh, uang ini kurang biaya untuk mangan. Jadi sambil silaturahim, dia mengeluarkan sebagian rezekinya yang dititipkan oleh dia, oleh Allah kepadanya Jadi digunakan untuk membantu orang lain Semoga kita termasuk seperti itu Aja pelit-pelit Cetil Medit Bahil kikir Pahit kaya putra wali Duit lah ismelebu Bu, kalau tanglet nih Nikmat Allah itu diberikan kali kula panjenengan kepada kula panjenengan itu kuat sangat nggih napa ibu? Saya mau nanya, Ibu lek di blonjo Bucu nih, Bu, pernah enggak Ibu matur ngeten? Pak, zakat atau sedekahnya sudah nopo dereng? Tahu sampai ngomong ngono. Ini Wang wedok ki kudu pinter supaya duit dalam keluarga itu berkah. Masya Allah, setiap RP diblonjo ya pari basah ini mungkin jenengan diblonjo Blonjo Bujuni sak bulan 10 juta. Rungak no pak, rungak pak. mau matur pripun. Lek enek dungo sing api aminono. Di dungak ini punya ini sak diblonjo 10 juta malah jawabannya. Huuu. Kan kan gak nyampe 10 juta. Di belanja bojone sak wulan 10 juta. Kaset. Malaikat KTW ngali lagi omong amin. Selalu telat rezeki kita ini karena terlambat kita bersyukur. Hmm, rungokno kupinge kabeh. Oh didongak nih bunyai yang angel kon ngomong amin nek data. Uh. Ngenyek wong lanang itu. Pol. Bu, nikmat dilimpahkan begitu banyak eh di belonjo bojo nih pak Niki dereng nopo sampun Jakate. nopo lek dereng masuk jakat Sodako, pak cinten nge ingkang betah wis titik titik sing penting kalau merungok nih pengajian pak yai punya ngoten cirose kan mugo muga muga duit pulau jenengan berkah nge pak amin bu wala bu aku nge bujo kebejo kemayangan nge bujo ngiling nih nengarah kebaikan mugi mugi pak bojone njenengan jenengan katus ngaten Amin dengan masyaallah. <laughs> Masya Allah, jadi itu bisa menjalin silaturahim orang itu. Kalau sudah saling mengasihi, gak mungkin dia akan tidak rukun. Betul, rukun. Jadi bertemu itu bukan sekedar assalamualaikum atau berjabat tangan itu silaturahim tingkat paling biasa, tapi tingkat paling tinggi kehadirannya kemanapun selalu membawa berkah hidupnya bermanfaat. Khairan nas sebaik baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lain. Itu yang pertama ciri khasnya orang yang berhasil menjalin silaturahim dengan bagus. Yang kedua. Wal kadimin al yaitu apa? Orang yang mampu menahan hawa amarah Ibu Tahu nesu Pernah marah Oh, kelihatan Wong iki pak geye Lek senengani nesu Angel guyuni Ketemu wong yo gak tau ketemu bojone lah kayak terus mencucu yang uno lah bojone ya dak kerasan gue golek golek menesing guyuan Bu, bulan ini nate dia mau yang sepuh ni. Du, lek wong lanang teko sangkan sangkan, ojo disambut karo ulat peteng. Apa itu maunya? apa, mak apa maknanya? Mecucu Raine koyok koboan keruh kayak bekas isa itu gitu loh Mari pususan beras Mecucu pol Manyun melalu Selalu Bimoli Bibir monyong 5 cm Persis kayak kukusan Wong lanang di sing betah wong wedok ngono. Ayo sadar napa mboten? Tadi kan berharap suami kita mencintai kita. Ya ta Bu? Ya, ketemu wong bojone ya guyu, mesem, ketemu orang liya, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu baru terjalin hubungan bagus. Ketemu wong yang guyu e wangil kok. Guyu yang leren bayarno dhisik. Baru iso guyu, ibu-ibu lak -ibu, ngono, Pak. Gelem guyu lek bulan 6. Tanggal 6. Wayahe gajian plenge guyu. Pas tanggal 6 ngono lek ora saya sik gelem selawat isa-isa. Allahumma <tong> ala pertengahan bulan wis gak ono selawatane. Akhir bulan rek apa Bu? Pecah. Kenapa kok pecah-pecah? Ya ya, Wis yes, ngene iki apa-apa ditandangi dhewe nasib wong melarat oleh wong melarat ya ngene iki Pak. Coba lek e omahe sugih ya duwe pembantu akeh ngono, nasibku ya ora mulai ngamuk-ngamuk cucu ayy. marah melulu hidupnya. Kok betah. Bu, sing biasane mbok seneni sapa mbok marahi? Eh bapak ayy. lu kok wani nyeneni bapak e makane iki tak delok yo ya. sing wedok luwem mulemu sing lanang kuru-kuru kakean diseneni sing wedok salah sing lanang iki di ngarepe bojone gak ana oh, no bener e arepe ngaji ngene iki lho neng ngarepe kaca ana sak jam kon wong wedok itu jilbab dibenakne iki kok Lipsik tuwa banget diwalik meneh. Baju bingung milih apa meneh arepe kondangan wis ta. Bapak iki digawe mumet. Muwetu nggo klambi Abang karo biru. Mas, api ndi, Mas? Abang karo biru apik ndi? Koe kulitmu kan putih, apik gaya, Bang. Wis dijawab karo bojone karo sing lanang. Api gaya, abang, Bu. Masak biru rapi? apik? Lho. Apa gak ngiwuhne wong? Masa abang tak tak pak sing api itu biru mau elek lah sampai niku lho pak masih abang yo api yo biru yo api to pak dek gue kita kon apa dewi wes sakar mulai uno abang yo kenek biru yo kenek lu ngalah sing lanang lu 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 ini pantas melebu melebu anak sak jam dandan metu gaya lambi kuning pak <laughs> yang uno kibang wedok jenengan kedah sabar poso diuji sak wulan Masya Allah makanya kulon ini tandan tidak gelem teh kok bojoku timbangannya geger soalnya bojoku ngomong sing bok gaya sembarang pantas enak gitu Masya Allah piyambain benjing tanggal walulas berangkat gaji Kula wau pun matur, engko lek aku metu nang dindi pokoke kula pamit saiki ya. ya. Oh, enak. Oh, iya. Enak kayak dhewe bojo ngoten Iya. saya ndak ikut. Beliau berangkat sama jamaah. nggih. Ngopeni jemaah kata. Jadi wis aku izin sik, pamit sik ben ndak nesu-nesu nggo -nesu. golek ndak ono pas nesu, nggih Bu? iya begitu, harus wong wedok iki iso apa-apa itu krana ridone wong lanang nggih napa nggih rungokno bu mangane aja marah-marah tok ae wong lanang nggih ngoten nek ngadepi wong wedok marah aja dilawehi ojo dibarengi marah wong wedok itu punya keunikan yang menarik pak lek awake kesel nggih atine kesel cangkeme malah ra kesel nggih napa nggih lho lek awake gak kesel ngono malah Lha aneh kok ya, awake kesel, atine kesel. Lah iki malah wene kesel-kesel. Sabar Pak sabar. Heeh. Ibu aja nggodho wae. Wong lanang dikongkon sabar jenengan ya kudu sabar. Nggih napa Bapak e sabar. Aja ibu tok Pak, sik rungokno Pak. Sing wedok wapi, kalem, lemah, lembut, sing lanang, kaya beranjang kawat, kerong, ya amit-amit. Tak amit. sabar. Teko nengomah, wayai, assalamualaikum. Oh, sing widok, waalaikumsalam, alhamdulillah, panjenengan sampun rawuh kula waw pun mengharap-ngharap jenengan panjenengan rawo, hati kula lega. Sampai yang ngono pra! Sing lanang itu disambut kaya nggak salju di tengah padang pasir. Seneng adem ayem, masya Allah. Lagi gak, wes sing lanang wes gak atik salam, bengok bengok le arpi Bu, nopo pak pulau sampai jumbul kaget. Jenengan kile ngomong kaya guludok kok. Pulau sampai kaget kok pak. Bu, yo pun mau tentu ngomong sak ngomong getak jenengan niku. Kulon niki sampai meh jantungan nopo pak. Lek dirungokne tangga nggih mboten pantes. Gak ngurus. Mangan gak melok tangga. <laughs> Sombong betul, -betul. Tapi jenengan pun kita ibu lo kados ngaten, Pak. Kula niki nggih menungso biasa suwe-suwe nggih lara lek jenengan ketak niku. Wis rasa nangis. Wong wedok lak ngono lho, Bu. Senjata kan nangis nggih, eh, Bu. Hei, wong lanang ini dulu, wong wedok nangis, itu bingung dia. <laughs> Masya Allah. Terus mari ngono sing wedok sik nangis diketak wisan. Wis gak usah ngurusi wong lanang. Ayo ngene saiki mangan. Monggo menawi panjenengan badhe dahar, sampun pak, wonten meja menika lho Pak. Monggo panjenengan dahar. Mangan. Nggih monggo. Dimplok sak sendhok. Diutahne. <tuh> wonten apa to Pak? Panganan ya, yang ini rasanya asin sampai pahit kakean apa iki? Dadi bojo selawe tahu? ndak pinter-pinter. Halah, iki ngono mbok buruani uyah apa upilmu? wah oh. Masya Allah Pak. Ini hati-hati ya -hati, Panjenengan selaku imam, ndak kena sewenang-wenang. Imam pemimpin itu punya kewenangan. Tapi tidak boleh sewenang-wenang Akan ada balasan kesewenangan itu terhadap kaum lemah Rungokno kupingi pak Istri itu wajib dilindungi, wajib diayomi, disayangi. Wong lanang itu kadang, kadang gelem ngelendoh titik ayo ya. Semakin engkau sayang sama istrimu, Pak, istrimu semakin hormat kepada panjenengan. Gini, Bu. Wong lanang jahat, sing wedok ya bingung. Padahal panjenengan sadar atau tidak, rezekine wong lanang itu dibuka teko dungane wong wedok. Gimana wong wedok ndonga le mbok getaki bentina. Wong wedok diupil-upil ni. Bengi digugah. Dik. tik. Kak Didi Gak banyak-banyak. Lalah poko nesu Keli kan upilmu mawat. Pak, sing rugi soko Sampean dhewe. Nang kene aja ngupil-ngupilne wong wedok. nek nangis tok donga. Wong wedok teranianya tersakiti donga. Ya Allah, kula niki menungso biasa Gusti Allah. Kula niki nggih ladeni tiyang kakung sampun kados mekaten ning garwa kados mekaten. Ya Allah, kula sanes malaikat. Kula mboten kiat ya Allah. Monggo ya Allah, enggal dipendet mawon ya. <laughs> Hei, Bu. Gak pareng nggih. masih disakiti, dimarahi, gak oleh ndongakno elek. Mangke sing rugi nggih jenengan. Wis ora usah nih mati, wayai mati mati dhewe. Wong lanang ditungakni mati nggih. Tahan amarah, akan bisa menjalin hubungan kanti saya hubungan tidak akan bagus silaturahim tidak akan berjalan dengan indah kalau semuanya pemarah betul yang ketiga yang utama juga Wal -afina senang memaafkan orang lain masya allah inilah inti daripada silaturahim bu pernah rasulullah pak berdoa ngeten Rasulullah bilang amin 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 sampai tiga kali ditanya sama sahabat ya Rasulullah panjenengan kok matur amin 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 sampai tiga kali wonten apa ya Rasul oh iya sahabat Jibril itu lagi datang dia lagi berdoa sama Allah saya diminta untuk mengamini Napa dungonipun ya Rasulullah Iya yang pertama, Jibril berdoa, "Wahai sahabat, apa doanya ya Rasul? Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua." Rasulullah bilang, "Amin." Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang istri yang berani kepada suaminya. Allah, lanang sergepe Iya, Rasulullah yang kata jenengan tadi bilang amin. Dan yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang-orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Ada tiga unsur tadi kita bahas sedikit ya. Ada sebuah kisah, Pak, Bu. mungkin ini menyadarkan kula panjenengan ya. Ada seorang anak laki-laki. Dia remaja gitu ya. Baik, akhlaknya indah, dia pada suatu hari ngantarkan ibunya berobat ke dokter. Sampai di halaman praktek dokter, ibu ini berontak orang gelem diobat no bu. Sampai sang anak ini dengan sabar, ayo monggo to bu berobat. Ibu e eh, pokok e eh, wes dak karu karuan dia teriak isteris bengok bengok dak gelem diobat nih. Sang anak dengan penuh sabarnya. Terus kemudian sampai di dalam ruangan dokter pak Apa yang terjadi bu Sang ibu ini Apapun yang dipegang dilempar Jadi dalam sekejap Ruangan praktek dokter itu Suasananya kayak kapal pecah Murat marit gak karu-karuan Sampai si anak ini ketakutan Nanti dokternya marah bagaimana Tapi apa yang terjadi Sang dokter ini nanya kepada anak tadi Wahai anak muda Kenapa ibumu Ibu saya sakit dokter Sakit apa? Dia diabetesnya parah dok Terus kenapa histeris berteriak-teriak gitu Bengok-bengok ngono Iya dokter Dia selain sakit diabetes Ibu saya ini gila dokter Gila? Iya dok Mulai kapan? Ibumu gila Mulai sejak lahir dokter Bayangkan pak Sang anak ini menyampaikan kepada dokter ibu saya itu la gila mulai lahir. Sang dokter heran. "Loh, bagaimana kamu bisa besar begini kalau ibumu mulai lahir sudah gila?" "Iya, Dok. Bapak saya memaksa seorang laki-laki untuk mengawini ibu saya. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika ibu saya hamil, bapak saya meninggalkan ibu saya begitu saja." Lalu lahirlah saya diasuh oleh kakek saya dokter Oh gitu Dokternya bilang Kalau begitu sampai detik ini berarti Ibumu gak kenal dong sama kamu Wong ibumu mulai lahir gila Iya dok Ibu saya tidak kenal sama saya Ibu saya memang tidak kenal saya dokter Tapi Allah maha tahu Ibu saya tidak tahu saya anaknya, tapi Allah maha tahu dia ibu saya. Allah maha tahu saya anaknya. Faainallah, di mana Allah? Apa kisah ini saya sampaikan kepada Panjenengan? Seorang ibu yang gila, tapi anak yang solih tetap menghormati ibunya. Coba lihat bapak ibu sekalian, ibu kita tidak gila. Bapak kita tidak gila Bapak ibu kita begitu luar biasa Tapi tanpa sadar kita sering tidak menghormati mereka Betul atau benar? Kita enak sedikit hidup Pada saat itu karir tinggi Kehidupan mulai membaik Ibu e telepon dibentai Bu, telepon itu dulu jam Iki ngono saya repot bu pun iso telepon toh, engko lenggang titik. Coba bayangkan. Ini kehidupan nyata, Pak. Saya kasih tahu, saya keliling ke seluruh Indonesia ini dan di beberapa negeri tetangga. Di luar negeri saya keliling. Hampir saya bisa mengambil kesimpulan dari setiap pertemuan kemana mana orang-orang yang hebat hidupnya rata-rata mereka itu adalah hormat kepada orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Mau hidup enak, mau hidup mulia, mau hidup terhormat, muliakan orang tuamu. Jalin silaturahim, hargai orang tua, hormati. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kalau tidak mau hidupmu tersiok-siok di dunia ini. Karena apa? Dua sikap manusia yang balasannya tidak menunggu di akhirat. Cash by drink. Balasannya di dunia ini Kes bayi jreng itu jreng itu ya kes Kes bayi jreng Jadi apa? Gak nunggu di akhirat Hidup di dunia sudah susah Apalagi di akhirat Itu balasan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya Semoga kulau panjenengan Digolongkan anak-anak yang soli-soliha Kalau hari ini panjenengan ngaji Ngelesat kata ngeten Kulau malah ngadek Gak berduri capek kita Pulang kalau masih ada tanggungan kepada orang tuamu Cari dia Sungkem kepada orang tua kita Cari ridhonya Baru Allah turunkan ridhonya kepada Pulau panjenengan Mirang saya Ada anak aneh Kak wawu haru tua Ada tidak? Ada, aneh kan? Kowe tekonting Maaf Kalau saya keras bicara Kita ini lo keluar dari batu Meletek teko batu tak Orang tua walaupun apapun salahnya, ya bu, uang tua aku cerewet. Sampai yang menilai tua, mungkin lebih cerewet dari mereka. apa Sadari itu ujian buat kulapan jenengan. Apa sing diomong nih tua, ya wes rungok no Jangan terus untuk apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah, ibu kita mengeluarkan kita dari rahimnya. Taruhannya adalah nyawanya. Bapak kita berpeluh keringat Mencari nafkah pagi sampai pagi lagi Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki Hujan tidak peduli, hujan panas tidak peduli panas Yang dia inginkan hanya apa? Anak dan istri saya bisa hidup, bisa makan setiap hari Bisa layak dalam kehidupan Kalau sampai pulau panjenengan berani kepada kedua orang tua Murka Allah bahkan turun Maka apa? Jalin, sebelum engkau keliling silaturahim kepada orang lain Ibumu dulu, Bapakmu dulu perbaiki, leres, leres nama betul. Eh, kok menengah be? Bukainin getah iwang tua nih. Hati-hati loh. Kadang-kadang gula -kadang panjenengan ini hidup kok tiba tangi, gak anokin enake tidur keseok-seok. Hati-hati. Ayo kita bareng-bareng evaluasi. Jangan-jangan kita termasuk yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai. Na'udzubillah bilah na'udzubillah bila yang kedua berani kepada kedua eh kepada kedua orang tua sudah kepada suami ibu Bu Wa nadarta kalau dipandang suami menyedapkan Allahu akbar sing teko sing wedok-wedok ayu-ayu dandane bagus-bagus mempesona cantik anggun molek pertanyaan saya jenengan lek neng omah nggih ngeten. Oh. Lek di rumah dandan ala kadar. Pakaian daster kedodoran. Wis elek suwek pisan. Ngono ki lek dielingno nesu Pak. Gelem ya ngene gak gelem ya wis. Wis payu Ya gak gelem temenan bojomu. Delok ning jaba lho ayu-ayu sampean. Bu, Sadar atau enggak sih? Saingan kita ini banyak. Wong wedok itu jumlahnya empat kali lipat wong lanang loh bu. Jenengan harus bersaing ketat supaya tidak tereliminasi. loh bojonen Lo, bojone jenengan kin duwe moto. Seneng barang yang cantik itu normal. Yang jenengan nengomah sengayu. Halo. Dan dan bagus. Ono oh, sing protes pak. Allah punyai. Apa yo mesti ngono. Lake. Tonggo kue ayu kau yang itu yo ditinggal sing lanang. Sebentar dulu. Ayu itu dua macam. Ayu rupane. Yo ayu. Atine. Akhlake. Ayu rupane tapi juat. Cut. Ya bukan main karo wong tua ndak ngerti wong lanang ya belenek delok sampean kecantikan batin itu lebih berbicara nggih napa mboten Pak wong lho ndelok ayu wong ayu bendina malih ketok biasa tapi kalau kecantikan akhlak, kecantikan batin itu penghias di dalam rumah tangga kita. Betul? Amin. Allahumma. Amin, Ibu. Ojo ngandelne ayu rupamu, Lek akhlakmu bejat, wong lanang ya ora belenak belok kita. Yo, sapa ki mau ngomong betul? Yang kedua, wa ida amartaha atau atka kalau dipandang suami menyedapkan. Yang kedua, kalau diperintah suami taat. Bu, Taat. Masya Allah. Sing lanang ku wesel mari nyambut gawe, mbuh dagang apa ning sawah apa ning kantor apa ning ndi. Mulih teko omah sing wedok ya ku wesel. Dik, tulung pijetno awakku. Nyapa sampean guyu. Mbok celukne tukang pijet apa mbok pijeti dhewe? Bagus. Mijeti wong lek ikhlas nggih karo Salatullah salamullah Sampai ini yang ngono kakek protes Maka gak tau dipijeti orang itu Loh temenan pak Uangnya ikhlas e itu apa yang keluar jadi berkah ama sak ngomong oh, wong lanang dipijeti enggak usah suwe-suwe, Bu. 10 menit, 15 menit dengan ikhlas ngono. Iya bener tadi, rengeng-rengeng rengeng reng, selawatan. Eh, maro-maro. Turun apa malah tangi? <tuh>, Allahumma shalli ala Muhammad. Rungokno kabeh. Wong seneng nih wong wong lanang sitoke kok angelia agak betah. Ana wong wedok lain di sana, wong sitok melayani wong lanang akeh padahal duduk bojone padahal itu haram krono duwe dia bisa tersenyum melayani apa bukan suaminya laki-laki hidung belalang eh belang kuwi lawang wong wedok sitok langganane akeh lo jenengan kilo langganan sitok ae lho ora iso nglayani api pijet ya kono gue ini tukang pijet golek tukang pijete ayu sampean kebakaran jenggot hanya nih wong wedok yang wibu nih kok ya nih ya wong lanang mbok pijet nih ngono jilu turu masya allah lega hati ini jadi berkah nggih napa nggih pak bu begitu loh bu taat kepada suami terus kemudian yang ketiga tadi memaafkan orang lain itu Diancam oleh Allah kalau tidak mau melakukannya Ini makna halal bihalal Lepaskan diri Halalkan apa yang pernah tidak halal bagi kita Maka apa? ridhokan Kenapa? Karena pada hakikatnya Saapi api, -api -e menungso Pasti ada keburukannya Betul? Saele-ele -e menungso Pasti ada kebaikannya Kita juga harus sadar kita ini juga banyak kesalahan akeh salah gak akeh bener maka nilai wong liya berbuat tidak bener berbuat salah kemudian ngenei kita ikhlaskan karena kita juga gampang berbuat salah kepada orang lain ya punya yang ngomong gampang tapi aku sulit mengikhlaskan siapa sing sulit mau ikhlas ni bu? bapak lalu apa? ya habis jarak iwang wedok selama hidup selingkuh tak sembuh-sembuh Mangane ta Pak, aja jaraki wong wedok ae. Wong wedok iki ya ngadepi masalah apa yang anggar dihadapi karo wong lanang selesai masalah. Tapi kalau masalah diselingkuhi wong lanang, lorone paling belum kali ya. Sakit ngadu di sini. Iya Bu enggak? Nggih apa nggih? Nggih. Kok jawab nggih apa tahu diselingkuhi? Pak Ojo to Pak. Ojo gampang golek liya. Lek mulai ki mulai omahe dhewe. alamat aja golek alamat palsu alamat wis jelas datang mulai alamat palsu pucu ini nanti di mana di mana pucuku gitu hati-hati nggak saling maaf memaafkan betapa bahagianya seorang laki-laki punya istri salihah, seorang istri punya suami soleh saling maaf memaafkan ketika ada berbuat salah ibu bapak pernah salah kali panjenengan pernah tak tekoni ora sahwati bapak pernah salah kali panjenengan oke terus pak tak kasih tahu ye lek sampean pernah kelatuk salah ndak gelem jaluk sepuro kesandung sampean Jalanmu akan kesandung-sandung Karena masih ada tanggungan Untuk apa? Meminta maaf kepada orang yang engkau dolimi Tidak akan enak Orang ketika berbuat salah Tapi tidak mau meminta maaf Itu yang akan nyandungi hidupmu Percaya atau tidak? Percaya atau no, tidak? Tidak percaya lah Kamu salah, sengajain salah Kemudian no, jalan njaluk sepura Tidak lama kok Satu dua hari bakal tampak Balasan itu ternyata saya kasih tahu, lek, duit salah, Mas. Yo, wong lanang, jangan gengsi, Pak. Kalau memang pernah salah, tiba-tiba ngeloroni hati nih, wong wedok, aku mau sorry, salah. Selesai, masalah. Jangan gengsi, jangan sombong, jadi juga begitu, wong wedok. Lek, salah karo wong lanang. Siapa yang lebih memulia, lek, siapa yang lebih mulia? Yang minta maaf, yang lebih duluan minta maaf, atau yang lebih belakangan? Oke, dengar, Bapak yang lebih duluan minta maaf dan Allah pada saat itu memberkahi mereka tapi orang-orang yang tidak mau meminta maaf ketika salah balasannya akan tunggu datang balasan itu betul nggak tapi ini bukan sekedar minta maaf yang diarahkan adalah memaafkan Masya Allah memaafkan itu bukan urusan sepele minta maaf ibu kalau berbuat salah sama bapak juga minta maaf ya Kapan? Foto, layam jaluk sepura ngenteni foto. Ketika salah dan istrimu tersakiti, Tidak usah dikongkon, cepet jaluk sepuro lekenda akan menimpa kemalangan kepada kamu. Begitu juga istri lek salah, Dan jaluk sepura uang lanang supaya tidak terseok-seok gitu. Begitu, halo bukan sepele ini tapi kalau nggak bisa melakukannya ha berdina ngerungok nih ceramah tapi lek ndak dilakoni bok gaya apa betul maka ilmunya tidak akan bermanfaat akan menjadikan dirinya menjadi sombong sok tahu sok pinter sok ngerti sok jago betul ini hati-hati, praktek penting pak Bukan masalah kepintaran kita untuk menuntut ilmu Praktek nyata dalam kehidupan Orang banyak pintar bicara Tapi belum tentu banyak bisa melakukannya dalam kehidupan Terus nopo mboten Iya e ngerungak nih tak kuping Gatel Tapi nggak ngelakoni Nol, melompong, kosong Hari ini pulang Kalau ada sangkutan kepada istrimu Kepada suamimu Mintalah maaf dan saling memaafkan Hari ini aku mengakui Semua salah dan dosaku padamu Walaupun aku tak sengaja Namun menyakitimu Maafkanlah duhai suami Enak eh, napa ngoten lek ngoten saling memaafkan. Kenapa tidak lakukan? Hidup indah, hidup damai, tidak ada beban. Orang yang berbuat salah nggak minta maaf. Sebetulnya dia tahu kalau salah, maka akan jadi beban hidupmu selama-lamanya. Begitu juga ketika kita tidak mau memaafkan orang lain, hati-hati. Hubungan halal bihalal adalah hubungan masalah hati. Maka kunci daripada hubungan yang baik satu: hati-hati. Jangan sampai kalimat kita, kelakuan kita, menyakiti orang lain. Betul, yang kedua, rendah hati jangan sombong, jangan menyepelekan orang lain, jangan merendahkan, melemahkan orang lain, karena kita sama-sama makhluk Allah. Ya Yohanes inna aku aku ciptakan ke semuanya ini sama dari sepasang laki-laki dan wanita. Wa kum su arafu. inna akramakum inda bahi Masya Allah, aku ciptakan kau semuanya ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk saling ta'aruf, saling mengenal dengan bagus. Jangan sampai kita menyakiti sesama. Itu pada hakikatnya halal bihalal intinya. Yang ketiga, besar hati. Satu hati-hati, dua rendah hati, tiga besar hati besar hati ini kuang jawa matur legowo lapang hati besar hati menerima kelebihan orang lain akan melahirkan apa satu sikap yang tidak gampang iri dengki betul Wong gampang iri itu karena nggak bisa nerima nikmat yang diterima orang lain. Bayangkan tetangganya naik haji, dia naik tensi. Mane. Tetangganya beli sepeda motor, dia malah demam. Tetangganya beli mobil, eh dia masuk rumah sakit. Karena iri dengki. Tetangganya beli mak tanah, mati dia. Hati-hati, shock. Shock betul, kaget dia. Kurang ajar, wong sing tak benci, malah tuku sembarang. Ini bahayanya penyakit iri dengki dihancurkan melalui Ramadan tumbuh syawal beridul fitri. Hancurkan itu sifat orang iri dengki, fitnah, hasut, dendam, sombong. Kak mungkin bisa membina hubungan dengan orang lain dengan bagus, betul? Iyalah. Terus kemudian apa? Besar hati menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kalau kita nerima kelebihan orang lain, tidak akan iri dengki. Kita menerima kekurangan orang lain, lahirlah satu jiwa pemaaf yang tulus itu yang kita harapkan pemaaf yang tulus inti daripada kajian pada malam hari ini saling maaf memaafkan meridhokan apa yang pernah terjadi dan tidak usah diungkit-ungkit lagi tidak usah diingat-ingat lagi kalau sudah memaafkan itu tutup lembaran baru dibuka seperti apa bayi yang baru lahir putih bersih itulah halal bihalal makna secara hakikatnya jadi saling melegakan hati dan yang terakhir, perubahan di dalam diri anak manusia benar-benar dia beridul fitri dengan bagus. Apabila apa, <tuh> kalau pernah berbuat salah, pernah berbuat jolim, pernah berbuat kepada orang lain keji. Baik itu dolim kepada orang lain atau kepada diri sendiri Zakarullah Segera imut dumateng gusti Dan apa? Fastak faruli Segera mohon ampun dumateng gusti Karena pada hakikatnya kulo panjenengan Di dunia ini nopo topak bu Ngelampai gesang ingkang say leres nopo boten Kita ini dari setiap langkah itu sebetulnya kalau kita sadar maka kalau kita pernah berbuat salah segera taubat, taubat tanah suha. Itulah inti idul fitri. Jadi apa? Benar-benar bersih. Semua orang itu nggak pernah nggak ada salah, Pak, Bu. Semua orang itu pasti berbuat dosa. Saya katakan pasti karena itu memang hakikat menungso. Ya toh, tempat salah dan dosa, tempat salah dan kilap, tidak ada manusia itu yang suci bersih. Sebaik baiknya manusia ada jeleknya, sekurang kurangnya ada lebihnya. Jadi apa? Gak usah bingung. Pernah berbuat dosa, Allah kasih ampunan. Dosa kita besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Makanya nanti kalau misalnya dari bulan Ramadan sebelumnya kok ono uang ahli maksiat, mari ngono mari Ramadan, dikai Allah laulat Lailatul Qadar. Kemudian habis sawal, tiba-tiba sebuah masjid ucapkan ya Pak, Bu, Alhamdulillah gitu. Jangan diterus dipandelengi. Oh, dicedei lagi. Dengaren kon. Cueh itu cangkem itu. Wong ahli tobat ada ahli tobat ya katakan ida ja wal fat masabi, Iya begitu kemenangan untuk hamba Allah Jangan uang tadinya seneng ngombe Tadinya seneng teler Tadinya seneng judi Moro-moro sobo masjid Tiduloi, enggak enak dong pak Dengan kau tiduloi orang Eh, hey, kau ini enggak salah Tak meleburi ini, ini lebih kurang ajar lagi Rangkul mereka Dakwah itu menyejukkan Tadi saya bilang ye. Jangan pernah benci kepada orang-orang ahli maksiat Yang kita benci itu kelakuannya Tapi kita kepada manusianya jangan pernah benci Jadi apa? Supaya kita bisa baur Saya kasih tahu ye. Saya ini kebetulan kan cewek ya Di ujung perumahan saya Itu ada masjid Kiri ada musola Ketika saya pulang ngaji Saya tuh wanita malam bu pulangnya malam-malam saat perumahan itu pulang paling malam tanpa mewah jadi saya tahu itu ulahnya anak-anak remaja itu kadang mojo kadang itu jreng, jreng 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 gitu kan kadang ada minum ya itu saya kasih tahu setiap kali dapat kue dapat jajan dari jamaah saya deketi mereka aduh sungkan bu Haji. ini dari mana tiap hari dapat kue udah ada rezeki dimakan aja kalau kita bersyukur setiap hari dapat rezeki mas gitu orangnya lama-lama sungkan juga nggak lagi jreng 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 gitu wah ibu dapat dari mana sih tiap hari dapat jajan saya ki kan ngaji jadi setiap hari dapat kue Dan sampean itu termasuk orang-orang yang dapat berkahnya dari pengajian itu Makanya kalau dapat berkah Nanti pasti jenengan jadi orang yang soleh Itu doa Paham? Paham? Jangan dicaci Jangan dimaki Makin menjauh mereka Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama sungkan Mulai dia satu persatu ke masjid Mulai satu persatu hilang sekarang, tidak ada lagi gerombolan di situ. Enak kita, dakwah menyejukkan. Kita bukan orang yang ditakuti, jadinya disungkanin gitu pak, betul? Ya begitu caranya rangkul. Kadang-kadang saya nimbrung di situ sama suami, bukan sendirian ya. Sendirian kan medeni Ya, eh mas, ini mas. Ah, suami saya kebetulan orangnya gaul ya. Oh wow, enak ya, ayo ngomong-ngomong ngerokok bareng, ayo ngomong-ngomong ngomong ayo ngobrol bareng gitu. Jadi mereka apa? Ada minuman jadi disingkirkan, sungkan sendiri mereka lama-lama. Kalau kita baik mereka jadi segan kepada kita. Itulah dakwah yang sebenarnya, betul? Eh, emangnya gak heran, Tan Mewa kalau di Surabaya dijuluki punya Ikaul Eh gak apa-apa, mereka yang namain gitu ya urusan di mereka. Yang penting saya, yang penting apa? Dakwah bisa masuk di kalangan anak muda, di kalangan orang-orang sepuh, saya anggap sebagai ibu saya, di kalangan anak-anak ya kayak anak saya, di kalangan anak-anak TK ya saya jadi orang TK juga gitu. Penak pak, harus begitu memang dakwah itu. Masya Allah, ye. jadi seperti itu nge, bu, pak. Jadi jangan pernah benci kepada orang lain Maka apa dakwah kita akan berjalan dengan indah karena pada hakikatnya kalau panjenengan iki urip nu menggolek sangune emot kanjeng sunan mau janggul panjenengan tipi tutur luhurnya kenal gih bu kepada para kanjeng sunan kenal gih gitu? kenal tekondi tahu bukan kenal ya ada penyiar agama Islam ada ulama dari berbagai negara ada dari Arab dari Persia dari Cina, dari mana-mana nge, Guzarat. Ada dari Cina, Mat atau Muhammad Cenghu. Ada Bun Swihu atau Sunan Ampel. Ada Bun Ang atau Sunan Bonang. Ada Tan Kim Han, kakek moyangnya Gus Dur di Mojopahit. Ada Tan Eng kuat Raden Patah di Keraton Demak. Asli namanya adalah Tan Eng kuat Kalau di Demak Bintoro ada Tan Eng kuat Malam hari ini di Balung ada Tan Mei Nyambung ya, maka hari ini saya katakan hari yang penuh keberkahan. Mari kita ingat-ingat pitutur luhur Kanjeng Sunan Nge. Kanjeng Sunan itu dulu Pak kalau wejangan iku damel gamelan. Karena wong Jawa ki dulu senengane gamelan, maka ada pitutur luhur yang dituturkan dalam bentuk mocopat. Leres Pak. Wonten pangkur, wonten sinom, asmoron pucung Gak napa geng? Ini kalau orang Jawa belum ngerentu ngerti pak nah, Masya Allah geng, Masih Cina wis Jawa nge Eh buju nih orang Jawa nggak? Subhanallah Napa dawe pitutur luhur kanjeng sunan Dirungak nih saya saya nge bu Sebagai apa jilingi uh, ling Pangimut imut Duma panjenengan Boleh iso diterus geng? Bu Menang yang delok pulau, tambah pedih delok sampai ini. Mangke lek ngerti diteruske nggih. Dengar baik-baik pesan Kanjeng Sunan berikut ini. Pirang tahun lawase bagus. Masih banter Nasib. salah gak popo. Iku lagu jenang gulo iku saya tahu. Engenteni sapa Papanya seneng campur sari semuanya. Kalau ayat Quran kalau no sing nyawur. lek lagu-lagu lagu, cepet nyaut. Bukan, bukan gitu bu, itu lagu Jenang Gulo tadi. Ini pitu luhur kanjeng, kanjeng Sunan, Dengar baik-baik ya. Pirang tahun lawas teh ini. hidup kita hidup di kita dunia ini kesanggulapan gula mereka namun pinten tahun toh, toh, toh Berapa tahun? Tidak tahu Wong Jawa matur boten sumerep boten, boten ngertos boten pirso, Orang, orang Indonesia, Indonesia bilang, saya bilang saya tidak tahu, tahu. Orang, orang Barat mengatakan I don't know how long my age Orang Cina berkata Wahai ibu cetau Tak ada yang kau suwa wana li cetau ma Ciyu sang ti cetau Lu sampein guyo pengerti arti nih. Orang ngerti tapi guyu. Lek ngerti ya dak popo gitu loh. Yo sing lucu itu sampean. Gak melok ngerti tapi guyu. Lek saya kan ngerti tadi ngomong apa. Wahai put setau tentang umur wau wow, saya belum tahu. Memang gak akan pernah tahu. Kecuali orang-orang yang memang sengaja dipilih Allah untuk diberi isyarat tahu tentang kematian. Betul? Orang-orang yang begitu dekat sama Allah memang punya firasat yang tajam itu memang sudah apa kehendaknya Allah itu subhanallah apa bu tidak tahu Tuhan tak pernah memberitakan kepada kita kepada saya kepada kulo panjenengan dari mana saya tahu hanya ya? jawabannya hanya satu ciusang tahu hanya Tuhan yang maha tahu justru karena namung gusti Allah ingkang maha Si umur kula panjenengan kula namung sakit ngimutakan terutama dumateng kula piyambak lan dumateng panjenengan sedaya ingkang rawuh hingga dalu menika napa sing kedah kula panjenengan imuti apa yang harus kita ingat apa sing kudu dilingi pak bu ngeling sirah bakale ini baru, ini baru benar, benar. tapi suara mu cele bakal mati dan sudah siap tanggung mati kita, kita. lah kapan dek siap sih pak nyun saya bu kita ini ya satu jam lagi ke depan ini kita ndak tahu lo ada di mana. Kita masih hidup atau sudah tidak ada Kadang-kadang sore segar bugar Isu eh sudah tidak ada Tinggal nama, betul apa no? betul Nah orang bisa sadar akan hal itu Setiap kali kehidupan Ingat, dibayang-bayangi Malaikat Israel yang mengintai kita Terus setiap saat Tidak akan pernah berani Orang mengotori hidupnya dengan dosa Demi susah, karena dia Sadar Kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Leres nopongye. Hati-hati saudaraku tercinta, harus siap kita. Apa engkau mengira sang itu apa yang menjadi apa kebanggaan kita? Harta benda pangkat, kedudukan, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaan, ilmu, popularitas, ketenaran dan lain-lain all sama sekali bukan. Sang mati Tutu mas rojo bukan gemerlapnya bukan. dunia kalau begitu apa pak bu nange ima iman serat dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari. Lu kok lo? Suatu saat semoga kita ditemukan lagi. Sami-sami pinaringan panjang umur barokah, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah. saat bibar bu. Kula nyuwun panjenengan, eh kula gadah penjaluan teng panjenengan. Panjenengan ikhlas memberi saya sesuatu. Doa. Bu, Pak, ketahuilah nih, saya ini seorang ibu. Saya punya anak lagi sakit, tapi karena saya sudah kadung janji dengan panitia di balung bagaimanapun, ke Balong salah di titik Pangapunten nggih, Bu. Lho ngene enak ngoten lho. Nggih, langsung njaluk sepura. Pangapunten nggih. Kula nggadah panjalukan jenengan, kula nyuwun dungane panjenengan supados anak kula ndang disaringi waras, paringi waras nggih, Pak, Bu. Ikhlas nggih. Kula dongaaken riyen panjenengan, mugi-mugi panjenengan sak keluarga pinaringan panjang umur sehat. Rezeki melimpah barokah. Nanti yang ada doa dari sini. Kulon nyuwun doa al-fatihah mawon gih untuk anak sayang. gih. Monggo bapak ibu. Orang mendoakan orang lain pada hakikatnya adalah berdoa untuk dirinya sendiri. Walaupun berat kayak apapun seorang ibu, tapi karena kepentingan umat itu jauh lebih penting dari segalanya. Gih. Maka pulau nyuwun ganti sangat. Tunggu Al-Fatihah, Dumateng, Putra Kulongi, Pak Bu, Nyuwun palilah panjenengan keikhlasan panjenengan ge. Aaudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Safi. Ya Safi. Ya Safi. Ya Syafi, ya Safi. Ya Syafi, ya Safi, ya, syafi, ya, safi, ya Allah. Engkau zat yang Maha menyembuhkan, ya Allah. Allah dalam majelis yang kau muliakan ini kami bersimpuh bermunajat dumateng panjenengan. Saya bersama saudara-saudara kami di sini ya Allah, nyuwun pitulungan dumateng panjenengan wahidat yang maha memberi pertolongan. Allah sembuhkan anak kami ya Allah, sembuhkan anak kami ya Allah, sembuhkanlah Muhammad Rizal Fakhru Razi ya Allah. Allah berikanlah kesehatan, berikanlah panjang umur sehat afiat Angkat segala penyakitnya yang ada Ya Allah berikanlah Muhammad Rizal Fahru Razi Ya Allah Kesembuhanmu Ya Allah Al-Fatiha Matur banget Banget Ibu. Matur sangat atas doa ikhlas panjenengan monggo kula panjenengan saat sami-sami tetungo ingat ge kanan kiri kula panjenengan ini ada puluhan ribu malaikat Allah maka di mana doa digelar insya Allah mustajabah mangke lek kula panjenengan amin alon-alon mawon resapi ibaratnya ini adalah doa mewakili kula panjenengan sedoyo nggih Monggo noto hatirin istighfar dalam hati masing-masingnya. Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minas syaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafini amahu wa yukafi umat jita Ya Rabbana lakal hamdu kamayan bagi li jalali wajika wa adimi sultani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah Alhamdulillah Puji syukur kaulah turah kendumah tengpan senangan ya Allah Puji syukur atas segala limpahan nikmat dan karuniamu selama ini Ya Allah, Golongkan kami dan saudara-saudara kami ini Menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur Atas segala nikmatmu Dan sabar ya Allah Di dalam setiap ujianmu Wahai Allah Dat yang maha agung lagi maha sempurna Engkau yang maha rahman rahim ya Rabbun Allah Engkau dat yang maha mendengar lagi maha mengetahui Engkau maha tahu ya Allah diri kami kami ini kami yang berlumur dosa dan maksiat kami yang sering salah hilaf kami yang sering dolim engkau ya Allah dat yang maha pengampun lagi maha menerima taubat ampuni kami kami ini ya Allah ampuni kami dan saudara saudara kami ini ampuni segala dosa dosa kami Ampuni orang-orang yang pernah kami zolimi Dan ampuni orang-orang yang pernah berbuat zolim kepada kami Ya Allah Allah Jadikanlah kami dan saudara kami yang hadir Dalam majelis yang kau ini Jadikanlah kami, kami ini menjadi ahli ibadah Jadikanlah kami menjadi ahli tahajud Ahli sawuh Ahli zikir, ahli sadaqah yang tulus, dan ahli amal yang istiqamah. Allah jauhkanlah kami dari berbagai penyakit hati. Dan jadikanlah kami, kami ini menjadi seorang pemaaf yang tulus. Jadikanlah kami hidup saling rukun damai ya Allah. Agar kami bisa merasakan indahnya hidup saling sayang, menyayangi ya Allah. Hai Allah yang nur, Allah yang nur, Allah yang nur, Zat yang maha memberi cahaya, cahayai penglihatan kami, pendengaran kami, dan hati kami ini dengan cahayamu, serta cahayai kami dan keluarga kami dengan sinar taufik dan kidayahmu, jadikanlah kami yang hadir ini keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Jadikanlah ya Allah Anak-anak kami menjadi anak-anak yang soli soliqah Anak-anak yang mulia akhlaknya Sehat jasmani dan rohaninya Jadikanlah anak-anak kami dan pasangan hidup kami Menjadi penyejuk dan penenteram jiwa dan batin kami ya Allah Rabbi habli minas salihin dan dalam kesempatan yang indah ini waktu yang mustajabah ini dimana engkau hadirkan malaikat-malaikatmu malam ini ya Allah kami mohon doateng panjenengan Gusti Allah kami mohon ampun juga mohon ampun ke atas kedua orang tua kami kalau di antara kami dan saudara kami yang berkumpul ini, kedua orang tuanya masih hidup. Allah tunjukkan kejalanmu yang lurus. Kalau sudah engkau panggil lebih dahulu, ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Terangi mereka di alam kuburnya. Lalu doa yang kami kirimkan dari anak-anaknya ini. ...muliakanlah orang tua kami dunia akhirat. Allahumma filana Ya Allah, kami sadar. Suatu saat cepat atau lambat, kami harus pulang ya Allah. Kami harus pulang ke hadapanMu, mempertanggungjawabkan segala galanya padamu. Maka do'kus ya Allah. Berikanlah bekal atas kepulangan kami kelak. Bekali kami dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir menyebut asmamu, kalbu yang terus bergayut padamu ya Allah. Gusti Allah, kabulah kabulah nikah Allah kalau satu saat Engkau berkenan mengambil di antara kami ini Panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah Berangkatkan kami ke hadapanmu Dibarengi dengan ridha-Mu. Berangkatkan kami menghadapMu dibarengi dengan kalimat TauhidMu, La, ilaha illallah. La berikanlah kepada kami kami ini kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Beri kami kesempatan untuk menebus segala dosa-dosa kami. Beri kami kesempatan untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi ya Allah. Beri kami kesempatan ya Allah untuk beribadah lebih baik lagi sebagai bekal kami. Beri kami kesempatan untuk melakukan taubat nasuha atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Allah, jangan kau panggil kami dulu sebelum kami siap bekal ya Allah. Panggillah kami kelak dalam keadaan siap bekal kami. Allah, beri kami kesempatan taubat sebelum maut kami tiba. Lah mati di dalam maut kami kelak. Karuniakanlah ampunanmu setelah maut kami tiba Allah Utuslah malaikat mautmu kelak untuk menjemput kami dengan cara rahman rahim. Ambil kami, jemput kami dalam keadaan penuh kasih sayang ya Allah. Allah ringankan kami dari sakitnya sakaratul maut. Ringankan hisab kami kelak di padang masyarakat Selamatkanlah kami dunia wal ukrawi Tuma pancenengan ya Allah kaulah nyembah Lan tuma tang pancenengan kaulah nyuwun pitunungan Tolong kami ya Allah Tolong kami ya Allah Tolong kami ya Allah Allahumma inna keimanan imanan kamilan Wa yaqinan syadiqan وقلبا خشئا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة انت الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حب علينا في سكرة الموت ونجت من النار والعفو عند الحشة ربنا لا تشرك قلوبنا بعد حديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادحنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Minal aidin wal faizin, Pak, Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.